Baik, terima kasih Imran. Kita ke perkembangan seterusnya. Hubungan erat dengan tentera negara jiran memudahkan Angkatan Tentera Malaysia ATM mengawal keselamatan negara dari anasir luar. Panglima Medan Barat Tentera Darat, Lieutenant General Dato' Azizan Madelin berkata, melalui hubungan baik, ATM dapat berkongsi maklumat mengenai pengganas ataupun mereka yang cuba mengganggu-gugat keamanan negara. Di samping itu, tentera juga dapat melakukan operasi bersama mengawal sempadan. Hubungan kita dengan jiran-jiran kita amat baik. Dengan Thailand misalnya di sini, di sebelah Kelantan, sebelah Perak dengan Thailand apa, and then dengan Filipina di sana, dengan Indonesia, Singapura, kita ada hubungan yang baik. Jadi kalau kita tengok di kawasan kita ni, negara-negara boleh bekerjasama membuat operasi keselamatan. Selat Melaka, Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia bekerjasama. Sekarang di pantai timur Sabah, Malaysia, Indonesia, Filipina bekerjasama. Beliau ditemui selepas melepaskan larian Merdeka 2017 di Bukit Kayu Hitam. Larian sejauh 270 km sehingga ke Taiping melibatkan 900 pegawai dan anggota lain-lain pangkat. Peserta membawa 59 jalur gemilang sebagai lambang semangat kepewiraan di samping menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan.